the bell. Untung kebangun. Nyata semalam ketiduran. Semalam baca Alkitab, nyata ketiduran. Sampai ke bawah mimpi, kejar-kejaran sama COVID-19. Wah, wah. Untung udah taat prokes. Untung juga aku udah vaksin. Dan untung aku ingat, hati yang gembira adalah obat. Oke deh, siap-siap ke gereja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga udah berkesempatan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku bisa merasa merdeka. Benar-benar merdeka. Takut karena pandemi pun berubah jadi waspada, terjaga dan bisa tenang. Teman-teman, ayo tetap jaga kesehatan, apalagi kita anak Tuhan. Percayalah, selama kita menjaga diri dengan baik sesuai prokes, apalagi udah bisa vaksin, hubungan pribadi sama Tuhan bikin pertolongan Tuhan semakin sempurna. Andai pun kita terkena, jangan khawatir. Iman yang kuat akan bikin imun kita bertambah. Vaksin! Jangan lupa ya, Rek!